hari ini dalam bab 10, kecerunan garis lurus. Untuk pengetahuan kamu, slide saya hari ini cantik sikit dan berbanding dengan hari-hari lain. Okay, kenapa? Sebab slide ini saya ambil daripada seorang cikgu, Cikgu Nur Azilah Khalid daripada SK Ulu Tiram, Johor. So saya gunakan slide dia. Okay, ini nama dia. Cikgu Nur Azilah Khalid. Okay, daripada Johor. Okey, dalam bab 10 hanya ada satu subtopik kecil sahaja tau. Iaitu 10.1 kecerunan. So hari ini kita nak berkenalan apa itu kecerunan. Okey, kalau kamu tengok gambar rajah yang saya tunjukkan ni, so bila dalam kes macam ni, kecerunan dikatakan positif. Boleh, maksudnya nilai dia positif lah. So kecerunan dia mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5. Tapi kalau kamu tengok daripada D, daripada puncak bukit, dia ke E, ke F, okay, dia akan menuruni bukit. So bila menuruni bukit, kecerunan dikatakan sebagai negatif. So kamu kena beza. Bila kecerunan positif, bila kecerunan negatif. So jadi kamu ingatlah, bila kita naik bukit, kecerunan itu adalah positif. Kalau kita turun bukit, kecerunan itu adalah negatif. Okay, yang ni biasalah ayat yang kat tepi ni, dia bagi tahu yang kalau semakin curam ataupun semakin cerun sesuatu bukit tu, lagi susahlah kita untuk mendaki bukit tersebut. Maksudnya dia terlalu cerun. Okey, seterusnya, kalau kamu perhatikan gambar rajah ni, ada dua orang, satu naik tangga, satu lagi turun tangga. Okey, kamu highlight dekat dia punya sudut ni. Satu tangga, sudut dia 30 darjah. Satu lagi ialah 45 darjah. Okey, saya tanya kamu. Antara yang 30 darjah dengan yang 45 darjah, yang mana yang lebih curam? 5. Yes, 45 darjah. Sebab sudut dia besar kan? So, jadi bila sudut besar, dia lagi curam lah. Ataupun bahasa kita dalam matematik ni, dia lebih cerun. Tapi ingat, nilai bagi naik tangga dia adalah positif. Yang ni nilai dia positif. Kalau turun tangga, nilai dia ialah negatif. Maksudnya dalam nilai kecerunan tu, kalau dia ada tanda positif kat depan, maksudnya dia condong ke kanan. Dia naik bukit lah, macam naik bukit. Kalau dia bertanda negatif dekat depan, maksudnya dia cerun ke bawah. Okay, satu cerun ke atas, satu cerun ke bawah. Okay, so kita pergi pada isi yang utama. Okay, nak kira kecerunan, dia ada tiga cara tau. Okay, yang pertama, kita nak kira kecerunan. Okay, yang pertama dia ialah kita tengok dia punya jarak mencancang ataupun jarak menegak, dan juga kita akan tengok jarak mengufuk. So kamu dah belajar mana jarak menegak, mana jarak mengufuk kan? Okay. Dalam buku dia guna perkataan jarak mencancang tau. So kita guna jarak menegak lah sebab jarak menegak tu kita macam jelas sikit, maksudnya garisan yang tegak lah. Okay, kecerunan mana yang kita nak cari sekarang? Okay, kecerunan A ke C ni. Garisan ni yang kita nak cari sekarang ni. Okay, boleh nampak yang saya buat merah ni. Okay, kecerunan. Sebab garis lurus ni yang berada dalam keadaan cerun. Jadi kita nak cari kecerunan. Kecerunan dalam matematik, dia gunakan simbol Simbol dia ialah huruf M. Okay, huruf M. Okay, macam mana kamu tengok kat sini. Jarak mencancang ataupun menegak kat situ. Okay.
Nilai dia ialah 2. Betul tak? Ni yang kat sini. Okey, itu nilai dia 2. So, jadi untuk tulis keserunan, kamu akan tulis 2 per, okey, jarak jarak mengufuk. Sorry, jarak mengufuk. Okey, yang ni. Yang kat bawah ni. So, nilai dia 3. Ha, so jadi 3 lah kat bawah ni. Okay, dah dapat keserunan. Nampak tak? So that's why saya ajar tajuk ni dulu. Sebab dalam bab yang lepas, kita dah belajar dah macam mana nak cari jarak mencancang, macam mana nak cari jarak mengufuk. So kamu ingat, formula untuk mencari keserunan ataupun simbol dia M ialah jarak mencancang per dengan jarak mengufuk. So jadi dalam kes yang ni, kecerunan dia, jarak mencancang dia 2 per dengan jarak mengufuk dia 3. So, jadi jawapan dia 2 per 3. Nampak tak nilai kat situ adalah positif. Okay, bila tak ada simbol kat depan, maksudnya dia positif lah. So bila positif, kecerunan mesti daripada kiri ke kanan tu dia naik tangga. Okey, kalau kamu tengok gambar rajah, betul kan dia naik tangga? Betul tak? Okey, so that's why lah. Dia nilai dia positif bila kita kira. Okey, kita pergi pada yang kedua. Okey, yang ni dalam satah certes. Okay. Jarak mencancang per dengan jarak mengufuk. Okey, yang bawah ni adalah formula yang saya sebut tadi. Okay, kalau dalam satah certes, senang untuk kita cari jarak. Betul tak? Kalau dia lukis gambar rajah dekat kita, so kita boleh kira berapa kotak. Andai kata, satu kotak adalah nilai dia 1 unit. So, jadi untuk jarak mencancang, kamu just kira je berapa dia punya kotak. Okay, macam biasalah buat segitiga bersudut tegak. So berapa kotak kita kira yang jarak mencancang dulu? 1, 2, 3, 4. So kamu akan tulis dekat sini 4. Okay, per dengan jarak mengufuk. Jarak mengufuk kira berapa? 1, 2, 3, 4. So nilai dia ialah 4 juga. So 4 per 4, maka nilai dia ialah 1 lah. Okay, positif ke negatif? Oh, positif. Positif. Yes, sebab tu nilai dia kalau kamu tengok positif 1, daripada kiri ke kanan dia naik bukit. Okay, kecondongan dia tu naik bukit. So that's why bila kita kira keserunan, nilai dia adalah positif. Okay, kita pergi pada contoh yang seterusnya. Okay, dia kata tentukan keserunan garis lurus. Okay, dia bagi dalam satah certes. Okay, ada kotak-kotak. So, jadi macam tadi, kita nak cari keserunan P ke Q ni. Maka kamu buat dulu segitiga bersudut tegak. Okay, kemudian kira. Jarak mencancang mesti letak dekat bahagian atas. Okay, so kamu kira jarak mencancang ini adalah 4 kotak. Maka 4 per, okay, jarak mengufuk pula. Jarak mengufuk 3 kotak. So jadi 4 per 3. Okay, terus dapat dia punya jawapan. Okay, yang ni, yang soalan B, nak cari keserunan BC. So kamu tengok dulu jarak menegak ni. Okay, dia 2 kotak. So that's why kat sini dia 2. Kemudian yang bawah jarak mengufuk adalah 3 kotak. Maka that's why bawah dia ialah 3. Disebabkan oleh kecondongan dia tu sama macam kita naik bukit, maka nilai dia mestilah bernilai positif. Okay, so jadi jawapan ni 2 per 3 sahaja. Itu adalah formula yang pertama, okay. Keserunan ialah jarak mencancang per jarak mengufuk. Itu formula nombor 1 untuk cari keserunan. Okey, sekarang kita nak pergi pada formula yang kedua.
Okey, apa formula kedua? Okey, kamu tengok formula kecerunan yang di sebelah kiri. Yang ada Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Okey, yang ni kita dah belajar dah dalam tajuk yang sebelum ni. Macam mana nak tentukan X2 dengan Y2? Macam mana nak tentukan X1, Y1? Okey, kalau kamu tengok titik yang pada gambar rajah ni, titik A dia adalah titik 1. So, jadi nilai X dia adalah X1, Y1. Okey, titik B adalah titik yang kedua. So, koordinat dia akan jadi X2, Y2. Okey, nak cari dia punya kecerunan. Okey, asalnya daripada tadi tau. Ni, kita lukis dia punya segitiga, tegak. Okey, kemudian tadi kan formula dia kata cari jarak mencancang ataupun menegak. Kita dah belajar sebelum ni, kalau kita nak cari jarak menegak, mesti nilai Y yang tinggi tolak dengan Y yang bawah ni, Y yang rendah. Betul tak? So, jadi that's why dia tulis kat sini, Y2 tolak Y1. Yang mana yang ni adalah jarak menegak. Ha. Okay, kemudian yang mengufuk pula. Yang mengufuk, kita dah belajar dah sebelum ni, kalau kita nak cari jarak mengufuk, mesti ambil nilai X yang besar, X2, tolak dengan X1. Okay, so ini X2 tolak X1 ni sebenarnya adalah jarak mengufuk. Okay, so dia dapat formula yang kedua. Okay, untuk formula yang ketiga, dia ada tiga je formula. Okay, untuk formula yang ketiga, dia kata kecerunan sama dengan negatif. Okay, mesti ada tanda negatif ni. Tu kamu elak ni, mesti ada tanda negatif ni. Haa ni. Negatif. Negatif apa? Negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Apa maksud pintasan Y? Okay, pintasan Y ni maksudnya garisan kecerunan tu, yang kita nak ukur kecerunan tu, dia memotong paksi Y. Okay, dia potong paksi Y, maka tempat itu kita panggil sebagai pintasan Y. Okay, contoh, kamu tengok gambar rajah yang ni. Garisan ni, warna pink ni, dia memotong kat sini. Dia potong Y kat sini. So, jadi pintasan Y adalah nilai Y kat sini. Contohlah nilai Y kat sini ialah 6. Maka nilai dia akan jadi, okay, kalaulah pintasan X, maksudnya ialah garisan itu dia potong paksi X dekat mana? Dekat nilai kat sini. So kalau kat sini nilai dia 4, okay, maka ni pintasan X kat sini adalah 4 lah. So jawapan dia akan jadi negatif 6/4. Okay, 6 dengan 4 boleh perkecil kan? Okay, kemudian kamu perkecil lah. Okay, dapat settle. Okey, dia kata tentukan kecerunan bagi pasangan koordinat berikut. Okey, sekarang ni dia tak lukis gambar rajah dekat kamu. Tapi kamu nak guna formula yang mana untuk cari kecerunan? Okey, kamu rasa nak guna formula yang mana? Yang nombor satu ke nombor dua? Formula nombor dua lah. Nombor dua. Okey, sebab formula nombor dua ada Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. So, kita ada koordinat kat sini. Jadi kamu cepat-cepat tulis. Koordinat A adalah X1. Oh, saya tak boleh tulis dah pula. Okey, tak apa. Kita terus tunjuk. Okey, A, kamu terus label dia X1, Y1. Okey, kemudian koordinat B X2, Y2. Terus tulis macam hari-hari tu kita buat. Okey, kemudian ganti sahaja dalam formula. Kecerunan tu kamu tulis M pun tak apa. Okay, sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Okay, ini adalah formula saja. Okay, kemudian kamu ganti saja. Okay, Y2 tolak Y1 kan? So, 7 tolak 1. Okay, per dengan 6 tolak 3. X2 tolak X1. So, gantikan. Terus kira dapat 6/3. 6/3 boleh perkecil kan? Okey, dapat 2.
Dua per satu kan? Satu bawah tak payah tulis eh. So, jadi dua saja jawapan dia. So, kecerunan dia dua lah. Okay. Boleh sampai situ? Boleh. Okay, seterusnya soalan B. Nah, sama juga. Dia bagi dua titik. So, kamu just ganti saja. Titik yang pertama, X1, Y1. Titik yang kedua, X2, Y2. Okay, kemudian terus masuk dalam formula. Okay, Y2 tolak Y1 ialah 5 tolak tolak 1. Okay, kemudian X2 tolak X1, 3 tolak 4. Okay, kamu gantikan dalam formula, kamu terus dapat 6 per negatif 1. So, jawapan dia ialah negatif 6. Okay, terus dapat jawapan akhir. Okay, contoh 5 adalah macam mana dia gunakan formula yang ketiga tadi. Formula yang ketiga, bila nak guna, bila kamu nampak gambar rajah tu yang dia bagi dalam soalan, dia ada tunjukkan kat mana pintasan Y dia, kat mana pintasan X dia. Okay, kamu tengok pada gambar rajah yang A. Okay, dia lukis gambar tu, dia potong paksi Y pada titik nombor 8. Koordinat 8. So, jadi pintasan Y kita ialah 8. Okay. Kemudian di bahagian paksi X, dia potong paksi X tu pada titik negatif 5. Maka paksi X kita ialah, pintasan X kita ialah negatif 5. So, kamu just ganti sahaja dalam formula. Tadi kan pintasan X per dengan pintasan Y per dengan pintasan X. So, jadi jangan lupa tanda negatif. Ada tanda negatif tadi kan? Okay, so, jadi kecerunan ialah negatif. Pintasan Y kita ialah yang ni 8 per dengan pintasan X kita negatif 5. So, per dengan negatif 5. Negatif-negatif, kita tahu kan? Negatif-negatif dia akan jadi positif. Positif. Okay, so positif 8 per 5. Sebab 5 dengan 8 dia tak boleh kecil. Okay, so jadi terus jawapan kita 8 per 5. Okay, so contoh B pula. Okay, pintasan X kita ialah 4. Pintasan X kita ialah 3. So, jadi terus letak sahaja, masukkan dalam formula kecerunan. So, pintasan Y per dengan pintasan X, tapi di depan dia kena letak tanda negatif. Okay, so, negatif 4 per 3. Okay, kamu perasan tak? Bila tadi gambar rajah A, dia naik bukit. So, bila naik bukit, memang nilai kecerunan akan dapat positif. Okay, 8 per 5 kan positif. Tapi kalau gambar rajah B, dia turun bukit. Bila turun bukit, kita kata tadi kecerunan mesti nilai dia negatif. So, lepas kira, kita tengok. Kecerunan kita dapat nilai dia ialah negatif. Okay. Ini adalah untuk kamu check lah. Katakanlah untuk B ni kan, soalan B ni, lepas kamu kira, kamu dapat jawapan dia positif. Jadi kamu tahulah mesti ada kamu tersilap dekat mana-mana. Ya, sebab dia, gambar rajah dia turun bukit. Bila turun bukit, kecerunan mesti nilai dia negatif. Jadi kamu check baliklah, semak balik jawapan kamu. Boleh? Okay, kalau formula bagi kecerunan, untuk kamu senang nak ingat, kamu just ingat, formula di bahagian atas ialah nilai Y. Okay, macam tadi, Y2 tolak Y1. Kemudian untuk formula yang ketiga, pintasan Y. Y ke atas lah. Bawah adalah nilai X. So, X2 tolak X1. Okay, kemudian formula yang ketiga adalah pintasan X. Okay. Cuma hati-hati tau. Untuk formula nombor tiga, kamu kena letak sendiri tanda negatif tu. Sebab dalam formula dia memang ada negatif. Kalau kamu lupa negatif, itu yang akan biasanya pelajar akan tersibuk. Bukit, dia akan dapat positif. Okey, ini adalah tentukan kecerunan apabila diberi pasangan koordinat berikut. Okey, contoh yang A.
Okay, yang ni kamu boleh buat dua-dua cara. Yang pertama, kamu boleh gunakan formula kecerunan yang kedua tadi. Okay, terus ganti saja x1, y1 untuk koordinat M, x2, y2. Pilihan yang kedua, kamu boleh guna formula yang ketiga. Kan? Kenapa saya kata formula yang ketiga? Sebab kamu perhati tak? Koordinat dia bagi ialah 4, 0. So, kalau kamu lukis koordinat, dia kata 4, 0. So, adalah 4, 0 kat sini. So, kat sini nilai dia 4. Dia terletak atas paksi X. Betul tak? Okay, kalau untuk 0, 8, dia terletak pada paksi Y. Ini 0, 8. So kat sini nilai 8. So graf tu sebenarnya dia duduk macam ni. Garis lurus macam tu. Okay, so kamu terus guna formula bagi pintasan tadi. Okay, negatif. Okay, M sama dengan negatif. Okay, pintasan Y ialah 8. Kuala dengan pintasan S ialah 4. So jadi jawapan akan jadi negatif 2. 8 bahagi 4, 2 kan? Okay, so dapat 2. Negatif 2. Okay, boleh? Boleh ke sampai situ kelas? Boleh. Boleh eh? Okay, untuk yang B, sama je. Okay, nanti kamu try lah eh. Yang ni pun sama, dia bagi gambar raja. Okey, cuba kamu kira dekat saya kecerunan bagi PQ. Cuba kira. Masuk type jawapan kat chat. PQ eh, PQ. Nak guna formula mana? Okey, guna formula yang dia bagi tu. M, kecerunan tu M eh. M sama dengan negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Okey, apa jawapan? Okey, M sama dengan negatif. Okay, pintasan Y berapa? Pintasan Y 3. Okey, 3. So, kamu tu ya 3. Pintasan X? 3 juga. 3 juga. So, jadi apa jawapan akhir kita? 1. Negatif 1. Negatif 1. Okey, good. Jangan lupa eh, negatif tu. Okey, so settle lah. Sebab tak, dia simple je. Cuma dalam tajuk ni kamu kena ingat dua formula tu terutamanya. Formula yang kedua dengan formula yang ketiga. Formula yang pertama tu dia lebih kurang saja dengan formula yang kedua tadi. Okay, so kamu tengok dekat tips. Tips yang ada muka muka smiley ni kan. Okay, kamu tengok. Bila dia cerun ke atas, okay, naik ke atas, naik macam naik bukit. Kamu tengok tak dia tulis positif. Mata dia positif kat sebelah kiri tu. Okay, maksud dia yang tadilah. Bila kamu naik bukit, kecerunan tu mestilah bernilai positif. Tapi kalau turun bukit, mata belah kanan dia tu, tengok dia letak negatif. Maksudnya, bila turun bukit, nilai kecerunan mesti negatif. Okay, nah ingat ni, mata ni mata belah kiri buka, mata belah kanan yang tutup. Okay, negatif. Okay, kemudian dia buat hidung. Hidung dia, dia buat menegak. Dia tulis dekat situ infinity. Puasan tak simbol ni? Simbol ni, ini adalah infinity. Maksudnya tak tertakrif. Kenapa tak tertakrif? Sebab bila graf menegak, bila garisan duduk tegak, nilai Y dia berbeza. Betul tak? Tengok kalau titik yang paling atas dengan titik paling bawah. Nilai Y dia sama. Kamu tengok pada gambar rajah yang kat bawah ni. Okay, yang saya bulat ni. X1, nilai dia sama. Nilai Y dia berbeza. Okay, jadi bila kita nak ganti dalam formula kecerunan, Y2 tolak Y1, kita dapat nilai. Tapi untuk bawah ni X1, dia tolak X1, mestilah dapat kosong. Betul tak? Okay, cuba kamu tekan calculator. Kamu ambillah katakanlah nombor apa-apa pun, kamu bahagi dengan kosong. Apa calculator bagi jawapan dekat kamu?
Kau ambil kalkulator, cuba kamu ambil 6 bahagi 0 contoh. 6 bahagi 0 kalkulator tulis apa jawapan dia? Error, betul tak? Error tu maksud dia tak tertakrif. Infinity, tak boleh kira. Tak terhitung sama ada dia terlalu besar ataupun dia terlalu kecil. Maksudnya kita tak boleh dapat nilai. Dia akan dapat error. Sebab itu tanda tu adalah infinity kita panggil. Okay. Tapi cuba kamu buat pula. Kalau macam graf mulut tu. Dekat mulut tu graf dia mengufuk. Bila mengufuk, keserunan akan dapat apa? Okay, tengok pula gambar rajah yang belah kiri ni. Okay, kalau tengok gambar rajah ni, Y1 tolak Y1. Kosong kan? Kosong dekat atas. Okay, bila kosong dekat atas, cuba kamu tekan kalkulator. Kosong bahagi dengan apa-apa nombor. Contoh kosong bahagi dengan 4. Dapat berapa? Kosong. Kosong. Kalau kosong bahagi dengan 5 dapat berapa? Kosong juga. Kosong juga. Maksudnya kalau graf yang macam ni mendata, kecerunannya sentiasa bernilai kosong. Sentiasa bernilai kosong. Jadi kamu janganlah kira kecerunan. Kalau kamu dah nampak dalam graf dia duduk mendata macam tu, kamu terus saja tulis kecerunan dia kosong. Maksudnya tak ada kecerunan. Okay, kan jalan rata, rata lah, rata kecerunan dia berapa? Kosong lah. Kan rata boleh. Kalau dia naik bukit sikit, adalah kecerunan dia. Kalau turun bukit, ada kecerunan dia. Tapi yang ni jalan raya yang rata saja. Ada kecerunan tak? Tak ada. So bila tak ada, kosonglah kecerunan tu. Okay, saya nak bagi satu contoh soalan dekat kamu. Katakanlah dia kata diberi kecerunan suatu garis lurus ialah negatif 2. Okay, garis lurus itu ada titik A dan ada titik B. Okay, koordinat bagi titik A, soalan bagi. Dia kata 3y. Koordinat bagi B ialah 4, 6. Okay, soalan suruh kamu cari nilai y. Okay, nilai y yang ni kan. Soalan tanya nilai y yang ni. So, macam mana kamu nak kira? Okay, kamu terus sahaja kan. Ganti dalam formula kecerunan. Tapi cara nak ganti tu, kamu tentukan dulu, tengok ada dua titik kan, titik A, titik B. So, jadi kamu terus tulis. Ini adalah X1, ini adalah Y1. Ini adalah X2, ini Y2. Okay, M ni kecerunan lah. Okay, kamu terus ganti. Kan formula kecerunan ialah negatif 2, kecerunan tu. Okay, atas ialah Y2 tolak Y1. So kita ambillah Y2 kita ialah 6. Tolak dengan Y1 kita ialah Y. So tak ada masalah, kamu salin je. Per okay, X2 kita ialah 4. Tolak dengan X1 kita ialah 3. Kan? Okay. Terus kamu kira 6 tolak Y berapa? 6 tolak Y berapa? Tak boleh. Tak boleh. So tulis sahaja 6 tolak Y. Per 4 tolak 3? 1. Yang ini negatif 2 lah. Buat turun dia. Okay, kemudian 1 ni dia duduk bawah. So kita angkat dia naik atas kan? Okay, so tembak dia naik atas, dia akan dapat negatif 2 juga. Negatif kan ni? Negatif 2. Okay, satu ni bukan tau, dia muncul sendiri. Okay, so belah kanan kita ada 6 tolak Y. Okay, kamu pun carilah nilai Y ni dengan cara buat macam biasa, pindah-pindah supaya Y ni duduk sorang-sorang. Kan, kita dah belajar kan? So, 6 ni bawa pindah dulu ke belah sini. So, jadi negatif 2. Okay, dia, depan dia positif eh. So dia pergi belah kiri, dia akan jadi tolak 6. So belah sini tinggal negatif Y. So negatif 2 tolak negatif 6? Negatif 8.
negatif 8 sama dengan negatif Y. Maka Y ialah negatif, negatif kan? Negatif sama negatif. So Y ialah 8. So dapatlah nilai Y kita yang ni ialah 8. Boleh tak? Kamu main dengan dia punya persamaan keturunan tu. Masukkan macam biasa. Kan? Masukkan bila kita ada formula, kita masukkan dalam formula. Ini extra lah saya bagi dekat kamu. Ini dalam buku teks dia tak tunjuk. Tapi dalam exam dia ada. Kamu jawab je soalan, okey? Nanti kamu boleh curi tau mata daripada orang lain. Ha, kamu macam hack lah. Kamu macam hack pemain-pemain yang lain. Ha, macam contohnya, macam Iman dia dah kumpul banyak harta. Lepas tu kamu boleh curi dia punya. Ha, kamu hack dia punya. 1-0. Okey, habis. Okey, jom tengok siapa punya. Haa, itu juara kita. Okay, nampak tak kamu tengok dekat Google Meet? Atau kamu punya tu boleh nampak eh? Boleh nampak terus ke? Okay, so tempat pertama Iman. Tempat kedua Farah. Tempat ketiga Hilman. Okay, terima kasih semua.